Alhamdulillah, Ira, tadi sudah kakak kan sudah simak semua penjelasan-penjelasan, sudah paham, sudah ada gambaran. Alhamdulillah kakak nih, ya Allah, sangat bersyukur banget ya. Dari dulu loh kakak tuh minta sama Allah, tanya-tanya, ya Allah. Kakak kan ikut grup sholawat tuh banyak loh, kakak ikuti saking ininya. Cuma nggak ada yang kayak model training ini, jadi langsung setor-setor gitu. Kakak kan bingung, namanya orang kan baru ya. Kadang kan ngelihat setor orang 1.000, 5.000, 10.000. Tanya-tanya, ya Allah, orang kok bisa 10.000, 5.000 tuh kayak mana? Sedangkan kakak nih paling maksimal tuh 1.000, itu pun udah apa istilahnya kayak ngos-ngosan itu. Waktunya tuh kayak kejar-kejar 1.000 loh itu, padahal. Tapi lihat orang tuh kok bisa 15.000, itu kayak mana? Terus akhirnya pas waktu buka apa tuh YouTube apa gimana tuh, baca kem-kem solawat gitu, cuma pengen masuk terus ngeklik apa namanya link-linknya tuh nggak bisa, terus nggak ada temen yang itu kan, jadi nggak tahu nanya sama siapa. Nah ya Allah, saya tuh pengen baca solawat tuh bisa kayak orang-orang tuh, bisa banyak-banyak, pokoknya sudah niatan lah pengen baca solawat banyak, tapi nggak tahu caranya gitu loh kakak tuh. Makanya kakak tuh berdoa terus, ya Allah, gimana caranya bisa ini, bisa bisa baca selawat banyak di lisan hamba nih, ya Allah, mudahkan. Cuma gimana caranya, ya Allah, bukan bisa selawat banyak-banyak itu. Pengen kayak orang tuh nyetor 15.000, 20.000, 7.500 kan. Kakak tuh 1.000 terus tuh, kadangan 1.000, ya Allah, sedikit banget kan sih. Tapi ya sudahlah, mungkin sebatas itu pikir kakak gitu kan. Tapi ya alhamdulillah kemarin ada ngeliat status temen tuh ada camp salawat, nah langsung kakak ikut kan. Alhamdulillah Allah jawab apa doa-doa kakak itu. Jadi makanya baru paham inilah kakak tuh, soal salawat tuh kayak rupanya begini, ada tekniknya, kita bisa gitu. Ya Allah, alhamdulillah, Allah itu, ya Allah, makasih ya, Maha Pemurah. Nggak mungkin lah doa-doa kita nggak didengerin, itu kakak jadi tambah yakin banget. Jadi kita kalau apa-apa tuh memang minta sama Allah aja, pasti insya Allah ntar ditunjukkan jalannya. Nah, bismillah, doain ya Era, amin sekalian, kakak minta doanya ya, soalnya memang ini pengenan kakak bener, pengen bisa selawat yang banyak, cuma karena nggak tahu caranya jadi cuma ikut-ikutan dulu kan awalnya. Nah sekarang baru Allah kasih tunjukkan gimana caranya gitu. Alhamdulillah. Ya saling doa ya Aira ya, sama admin semuanya, salam ya, doain kakak gitu, mudah-mudahan bisa gitu.